Hoi, selamat sore. Bertemu lagi saya Lebo Dong di channel YouTube-nya. Wah, lagi ada event Club Wars CW. Ayolah kita dapatkan hadiah terakhirnya. Ada beberapa videonya ya. Oh, ada juga bonus video melawan fans saya. Maksa dia battle ke saya. Ya udah, saya terima. Gimana ya hasilnya? Kita lihat nanti ya di video bonusnya yang di belakang, oke? Okay? Ya, ini kartu yang disuruh. Ya, itu tiketnya. Masih kurang 750. Ya, ini tim saya. Sudah saya masukkan tadi dua kartu yang disuruh. Oke, kita siap-siap. Mari kita mulai video pertama. Cewek 01, 3 menit 08. Kemunculan perdana Cipher level 14. Wah, Cipher sudah level 14. Mantap. Hasil-hasil dari perjuangan untuk dapatkan emas, PGP, tiap harian. Oke. Jadi kita coba ya, nabung-nabung supaya naikin terus tuh kartu-kartu andalanmu. Iya, hancur si Hannibal. Ini nih, tempat nih, dikit lagi. Wih, ngilang dia. Oke, mantap Cipher. Lihat darahnya, 500-an. Wih, kalau sudah ada kartu kayak gini level 14 mah sudah agak smooth lah, lancar ya. Kalau misalnya mau battle apapun ya, ini battle kayak FTC 9 ya. Battle lawan boom, level lawan free player, wah keren, mantap, saya suka ini. Nah, kenapa saya pilih Cipher ini level 14, saya paksakan gitu ya, saya fokuskan ya. Karena dia ini murah loh ya, bisa di-up pakai Joker Card gitu loh. Tinggal nabung-nabung emas, asal kalian tahu PGP ya udah bisa lah dapetin emas lah. Nah, naikin level 13 ke 14 ini butuh sekitar 150.000 emas ya. Jadi kita mungkin dapat, kalau kalian rajin sekali, rajin lah ya, bisa sekitar 5 harian. Nah, baru kalian bisa nih naikin ya. Nah, ini saya bingung nih, ini apa boot atau retire ini ya? Karena dari gerakannya sih dia mirip apa ya, boot ya. Tapi apa ya, level-levelnya dan pergerakan nyerangnya tuh ya. Nah, ini dia. Ini kayak rail juga gitu, jadi saya agak bingung, ini rail atau player ya? Jadi lah kombut gitu ya, ya. Oke, Cipher, maju, oleh, iya, serang ke kanan tuh. Oke dia nih, nah ini dia nih, siapa nih si penyihir ini ya? Tembak, penyihir kartu nih, iya, pakai ilmu. Tembak aja lumayan, 28-9-an ya. Iya, ayo hadapin, darah saya masih baratan tadi. Iya, ayo, kurangin. Wow, ngelak dia. Wow, itu dia tembak. Wow, nah ini kayaknya boot ya. Dia mencari apa ya? Mencari darah ya. Nah, di sini kita juga cari darah ya. Jangan mau cuma dia dong mencari darah ya. Oke, iya, itu dia kenain. Iya. Oh, ada Hannibal, ada si Satu. Yo, Hannibal sama dia. Baru dia nih. Iya, kita ambil dulu. Oh, darahnya diambil dulu. Iya. Aduh. Darah saya masih 150. Oke, kejar. Pokoknya kejar. Wow, hancur. Mantap. Oke, wah hidup lagi. Dasar penyihir. Woi, awas ya. Meledak juga akhirnya. Ya udahlah, kita pakai oli sekarang. Ayo oli, ini sudah frenzy mode namanya. Poin kali dua ya. Detik di bawah 45 sebelum akhir. Nah, itu udah poin kali dua tuh ya. Itu kalian harus attack, harus, karena sudah poin kali dua. Cari bunkernya. Wuhuu, menang kan. Mantap. Nah, itu salah satu tip juga ya untuk kalian mengatur strategi menyerang kalian ya. Mantap. Oke. Ya, hanya dapat 3. Berarti lawan bot tadi. Ya udahlah, mau bilang apa? Kita lanjut aja. Ayo kita mulai battle kedua. Oke, mari kita mulai. Cewek 02 1 menit 14. Wah, ini replayer nih. Ada tadi di matik ya, namanya nggak umum kayak bot gitu. Cheater. Oh, salah. Cheater kursi monster track. Woi. Nah, Cheater kadang-kadang di PSP ini jadi cheater ya. Karena dia menghancurkan fokus musuh. Iya, hancur tuh muka musuh. 1 2 3 hero langsung hancur meledak. Wih, sudah mengerikan si Cipher ini ya. Selain darahnya tinggi, ilmunya menghancurkan, menghalau atau merusak fokus musuh ya. Jalannya juga agak cepet. Mantap. Iya, belum jadi pas ini timingnya ya. Kalau ada musuh baru pakai ilmunya. Iya, pakai ilmunya. Wow, kena benang-benangnya itu. Satu. Wow, itu repair itu ya. Wow, dua. Lagi
truk 3. Tiga hero, ada lagi tuh. Truk 4. Mantap, smooth, lancar sekali. Pakai level 14. Mantap. Dan apakah menang kah? Ya, ayo, tembak ke marker juga kuat. Wow, bener-bener dah. Mantap, nggak salah pilih saya. Fokuskan ke keeper. Gila, enak. Pakai level 14. Aduh, adem. Wah, ada one reward available. Ambil. Wah, dapat emas 4.000, lumayan. 4.000 tambah 20.000 jadi 24.000. Lumayan lah. Karena saya mau membeli sesuatu. Wah, ada kartu oli di shop. Bisa nggak ya saya belinya hari ini? Berarti kurangnya 16.000. Mungkin bisa, mungkin tidak ya. Kita lihat nanti ya. Oke, kita mulai. CW03, 1 menit 49. Tips berkelahi di lapangan. Nah, ini dia ya. Dulu teringat nggak kalian waktu SMP atau SMA tuh? Mungkin SD mungkin sudah berkelahi ya. Wah, kalau berkelahi jangan di ruangan dong, harus di lapangan gitu kan. Nah, jadi ya lebih luas gitu loh. Kalah-kalah, menang-menang, mati-mati gitu. Sakit-sakit. Ya itulah ya. Jadi jangan cepat sempit gitu loh. Cepat sempit repot. Kalau dia lebih jago, bahaya. Wah, itu dia ada nembakin tuh ya. Oke, kita tembak nih. Mantap. Oh, level 16 kayaknya nih. Woi, ini bot ini. Nggak mungkin lah player level 16 sudah. Waduh, bener-bener dah. Ya, ayo pakai wachiper. Ini bot ini. Iya, tuh 16 tuh. Wow, Indonesia. Woi, Iran itu. Irak ya. Wow. Oh, India, sorry. Wow, hancur. Bisa juga ya. Level 14 kita ngancurin level 16 si bot. Mantap. Keren. Level 14 ini. Iya, tembak lagi. Hancur. Wow. Sekarang ke base terakhir. Mantap. Jalan-jalan. Iya, pakai ilmu wachiper. Iya. Di mana kah itu musuh? Ada talinya kelihatan. Iya, hancurkan itu base-nya. Kurangin terus. Iya, mantap. Terus kurangin. Iya. Wow, ada Ronin tuh, si tanker tuh. Nah, ini ya, kalau tanker jangan kita diem aja. Nah, ini dia, tips berkelahi versus tank. Dicari lapangan. Nah, itu dia ya. Nah, jadi kan luas tuh. Nah, dia mau maju nggak bisa. Kan ada lapangan ya, jarak yang harus dia tempuh gitu loh ya. Tank itu kan ya secara logika sih dia lah nggak lambat kan, namun kuat gitu loh. Jadi kita juga harus membuat jarak gitu loh ya, PSBB ya. Hah? Apa tuh, menjaga jarak ya. Ya, menang, mantap. Games up, wih, victory crush. Wow, 3 bintang lagi. Mantap. Ya, buat lagi, lama ini bakal. Ya udahlah, lanjutkan. Ayo kita lihat dulu CW apakah ada yang perlu diganti kartunya. Itu dia. Nah, itu dia ya. Wah, udah berubah dua kartu yang disuruh. Ayolah kita ganti. Ya, kita gantikan dengan Desperados dan Scraper. Oke, siap. Kita cek dulu. Ya, sama. Oke, kita mulai. Oke, kita mulai. Video keempat. CW04 ya, 1 menit 09. Desperados is my finisher. Waduh, gimana ya? Ya, kita punya fans lah ya. Saya punya fans, saya juga punya, saya ngefans seorang ya. Nah, di sini saya fans ke bot saya, Gerizor. Dia pakai Desperados. Wow, itu dia si Ripin punya hancur. Nah, saya juga pengen dong cara apa? Tahu lah gimana cara pakai Desperados. Nah, jadi saya bawa lah ya, karena kan diharuskan tadi tuh bawa Desperados. Ya udahlah, kita pakai lah. Ya, sama cepat dulu ya. Iya, kurangin. Iya, kita beraksi dulu dengan Chipper. Mantap. Wih, tembakan bisnya. Oh, ini dia nih. Chipper terbaik. Tembak. Wah, hancur. Oke, bisnya sekarang. Tembak. Wah, hancur juga. Darah masih pada pesan. Mantap. Oke, ke bawah. Dan pakai ilmu. Wow, di belakang ada nembakin. Pokoknya fokus dulu ke bis. Wah, hancur. Mana tuh musuhnya sekarang? Itu dia, hadapin kah? Iya, hadapin dari jauh. Nah, ini cari lapangan. Sini kalian. Wow, ngejar dia. Kabur gua. Darah merah, bung. 130-an. Dikeroyok tuh. Rapi banget tuh. Aduh, mana nih musuh ya? Mana nih? Oh, pakai ilmu. Wow, di depan sini. Wow, nunggu dia. Si Love PR ya. Si fotokopi. Tukang fotokopi. Waduh. Ya udahlah, kita pakai Desperados sekarang. Waduh, skinnya jelek ya. Gak neon-neon. Wow, topi bututnya tuh goyang-goyang. Gak banget deh, liatnya. Parah. Topi miskin. Udah tipis. Kalau ditip angin, bakal melayang-layang gak jelas. Susah ambil ya.
Ya udahlah, ayo tembak-tembak woi. Ayo Desperado, tembak. Menang. Wah, selamat si Obi datang. Mantap. Desperado gayanya. Wah, tapi skinnya kurang bagus, enggak apa-apalah. Lumayan untuk penglihatannya. Oke, kita mulai video kelima untuk CW05 yang terakhir ya. 1 menit 01, 100% cheaper. Menyerang dan menang harus seimbang. Nah, ini dia ya. Jadi jangan cuma harus menyerang terus gitu loh. Dulu saya selalu ngotot menyerang mulu. Nah, bertahan juga perlu nih. Nah, ini cheaper ya. Kita ada musuh menyerang ya, kita ladenin dulu. Nah, wah, saya mau maju. Ada tali itu masih. Oh, masih ada satu lagi. Wow, nah, lihat di kanan atas itu ya. Nah, kalau sudah dihancurin masih. Wow, datang lagi ternyata. Jadi ada serangan bertubi-tubi gitu loh. Jadi kita yang mundur dulu lah. Nah, langsung maju. Iya, hancur itu satu. Mantap, baru kita serang itu ya. Ayo, ras bunker. Wow, bener kan, hancur kan bunkernya kan. Nah, jadi apa ya, peranan kita juga penting untuk bertahan itu. Jangan-jangan yang mengalahkan si bot ya. Tapi kita juga harus bertahan. Nah, ini dia, ada chipernya musuh nih. Iya, pakai ilmu dia. Wow, lag-lag nih. Waduh. Iya, dia tembak. Woi, level berapa kau? Woi, level 9, saya 14. Woi, kenapa dia? Hancur dia. Banyakkan darah saya, Bung. Penuhin dulu darahnya. Ya, ingat ya, tipsnya ya. Kalau udah merah, ambil darah lah. Ada musuh tuh, mau maju. Iya, itu dia tuh. Si Rolap, tembak. Oh, hancur, mantap. Wah, ada lagi tuh. Siapa tuh si Luka tuh? Tembak. Oh, panggil lu. Wah, hancur. Nah, bertahan selesai mungkin ya. Oke, sekarang kita menyerang. Jadi posisi tengah tuh kita harus kuasain ya. Dari tengah kita bisa mundur, bisa juga maju, tergantung musuh-musuhnya ya. Kalau musuhnya banyak di belakang kita ya udah kita bertahan berarti. Kalau musuhnya sudah habis di belakang baru kita menyerang. Nah, seimbang ya jadi ya. Nah, oke, udah kena dia tuh. Oke, sekarang kita tembak ini. Incer musuhnya. Inferno tuh mantap. Gak bisa dia nyiptain ini ya. Nyiptain hero-hero tambahan dia. Saya udah buat itu Inferno. Lumayan mengerikan loh. Iya, itu dia terbuka. Keluar dia ke Wars kedua. Victory Pass 3 bintang. Wah, hebat juga ya. Nggak nyangka saya. Oke, saatnya mari buka dia CW terakhir. Yes, collect your reward. Saya potong ya iklannya. Males banget lihat iklannya ya. Oke, papa buka iklan. Wow, dapat emas 3000 lumayan. Kue jam 14. Mister dulu bayarlah. 12. Mekonik 111. Aduh, ya Cybercop mana yang box bagus? Cleo 29. Virus 74. Waduh, pada common cut semua ya. Nah, ini agak lumayan lah 37. Ya, punya Nikon Cyber Girl ya 4. Gimana nih? Cek El Pradi ya 77. Ya, siapa lagi Frisbee? Nah, Frisbee lumayan nih epic. Ya, kurang-kurang ya dah. Yang penting syukuri yang ada ya. Bersyukur asik. Wah, ada yang mau maksa battle. Ayolah kita accept. Oke, kita mulai ya. Yang tadi agak maksa battle namanya BR No Cheater. Nah, 2 menit 09. Dia nih fans ya. Message saya berapa kali nih. Ya, dia perkenalkan lah, gendernya beda lah, umurnya sekian lah. Aduh, kalau game ini nggak mandang umur dan gender, yang penting skill ya, skill track gitu loh ya. Jadi, ayolah alatin gitu loh, skill track kalian itu ya. Asah gitu di tiap-tiap battle kalian ya. Oke, ya kita tembak nih base-nya. Nah, keeper saya yang level 14 tadi berubah jadi level 9. Jadi fair kan. Nah, kalian juga yang di bawah level 9 juga tadi nanti jadi level 9. Nah, jadi ini fair play gitu loh. Tuh, dia nembak di belakang sana kita, di base kita. Oke, pakirmu. Ah, tuh ada jaring-jaring tuh. Ada tali tuh. Mana tuh? Ada 3 di bawah itu dan di atas ya. Nah, ini pinter-pinter kita ya, tergantung lapangan ya. Nah, oke, baru turun. Tembak itu base-nya. Mantap. Kurangin. Wah, hancur base kedua. Sekarang base ketiga. Ladenin dulu ah itu. Siapa tuh? Si Luka tuh. Mana Lukanya? Wah, ada Ronin tuh. Wow. Pakai ilmunya. Woi, mana pakai ilmunya? Oh, itu dia. Wah, ada Ronin dia pakai. Wow, dilepas. Wah, mundur dulu. Sakit bertahun-tahun lapar. Wah, super banget yang gerak. Berhasil yang ngancurin chipper saya. Tapi kan sama levelnya 9 ya kan. Kalau ketemu di battle match barulah ya. Biar langsung sesuai ya. Wow, Ronin dia nih maju. Wow, super kilat. Waduh, gagal lag tuh ya. Wow, udah hancur itu. Lihat di kanan atas ya. Di sebelah namanya itu ya. Jadi kalian, kita fokus tuh ada dua nih. Di map sebelah kiri atas dan di kanan atas. Kalau ada yang hancur ya, berarti dia sudah selesai itu. Destroy ya. Wow, ini dia nih si penyihir nih. Tembak. Ayo Bibi, tembak. Wow, hancur. Hidup lagi nih, jangan-jangan. Oh, benar hidup lagi. Tapi dia lupa tuh bahwa dia itu bisa hidup lagi. Oh, enggak, Ding. Kalau player harus respon ya, agak lama ya.
Ya gitu, transfer ke bayar-bayar. Oh, dia transfer ke situ nih, ke unicorn. Kurang banget ya, dia pakai ke unicorn. Oke, ini hancurin. Wah, baru menang. Nah, di situ dia bilang, malah nanya saya, oh, posisi yang bagus gimana ya? Dia bilang, itu terserah Anda, yang mana Anda suka, oke? Ya, jadi itu semua beberapa videonya. Saya sudah selesaikan hadiah cewek saya dan saya sudah accept tantangan dari fans saya. Repot juga ya punya fans ya yang maksa mau battle. Ya udahlah, kita terimalah. Oke, cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Gamers dari Leibodong. Please like, comment, share, and subscribe. Thank you. Wah, Leibodong upload tiap hari loh. Semoga ya, amin.